Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, pada kali ini kita akan kembali menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak, dan sedekah masih di kawasan Desa Kuala 2, tepatnya di tepian Jalan Rasau. Kali ini kita bersilaturahim ke salah satu rumah mustahik. Keadaannya seperti ini. Rumahnya ini ditempati oleh pasangan suami istri yang cukup sepuh. Beliau keseharian jual kue jajakan ya, sambil berjalan kaki keliling kampung, juga kadang-kadang sebagai buruh tani guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, berikut adalah videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita kembali lagi ke penyaluran zakat fitrah, zakat mal, infak, dan sedekah di daerah Kuala 2, masih daerah Desa Kuala 2. Ini tepatnya di Jalan Rasau. Nah, ini Jalan Rasau Jaya. Nah, ini alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk silaturahim di salah satu rumah mustahik, Mbah Sanjani. Nah, ini Mbah Sanjani atau Bibi Sanjani. Nah, ini beliau tinggalnya di tepatnya di tepi jalan ya, Ini beliau keadaan rumahnya seperti ini. Suami hanya ngangon ayam ya, Mbah. Burung. Kemudian keseharian Bibi ini bikin kembang goyang, bikin keripik pisang dan sebagainya. Biasanya bikin tapai. Bikin tapai. Ini jajak keliling. Nah, jajak keliling. Nah, insya Allah. Nah, ini Mbah, saya nyampaikan zakat fitrah, zakat mal. Seperti ini, saudara-saudara sekalian. Nah, insya Allah dari beliau tadi mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian teman-teman sekalian terhadap kehidupan beliau yang seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudaraku sekalian, kali ini kita berada di rumah mustahik yang kedua. Beliau tinggal sendiri di rumah ini. Jaraknya beberapa ratus meter dari rumah mustahik yang pertama tadi. Tidak banyak diskusi kita di sini karena terkendala, karena beliau hanya bisa bahasa daerah, kurang mengerti bahasa Indonesia. Demikianlah penyaluran zakat fitrah, zakat mal, infak, dan sedekah di Desa Kuala 2. Alhamdulillah telah kami sampaikan, telah kami salurkan kepada para mustahik sebagaimana yang saudara-saudaraku sekalian amanahkan kepada kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka yang menerima, dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi saudara-saudaraku sekalian yang memberikan. Terima kasih atas segala kepercayaannya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.